Pemirsa, diajukan oleh KPU Kota Jambi sebesar Rp 36 miliar. Dana Pilwako Jambi ditetapkan menjadi Rp 24,4 miliar. Dari jumlah tersebut, alokasi terbesar adalah untuk pembayaran honorarium badan penyelenggara, bahkan hampir 50% lebih, termasuk untuk KPPS dan Pantarli. Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan dana pemilihan Wali Kota Jambi 2024 yang dihibahkan ke KPU Kota Jambi sebesar Rp 24,4 miliar. Ketua KPU Kota Jambi Arief Lesmana Yoga mengatakan bahwa jumlah tersebut telah disepakati dan hasil rasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi. Saat ini KPU menunggu jadwal hearing dengan DPRD Kota Jambi terkait penyusunan ataupun penganggaran pilkada. Selain itu, menunggu informasi dari Pemkab Jambi soal penandatanganan berita acara dan persiapan NPHD Nota Perjanjian Hibah Daerah. Arief menuturkan, sementara dana yang diajukan oleh KPU Kota Jambi awalnya sebesar Rp 36 miliar rupiah. Ada beberapa hal yang dirasionalisasikan sehingga ditetapkan menjadi Rp 24,4 miliar rupiah. Ada beberapa rasionalisasi juga mempertimbangkan irisan tahapan pilkada dengan pemilu. Salah satu tidak bisa digunakan dananya, akhirnya dilakukanlah rasionalisasi, termasuk juga besaran dana yang dimiliki oleh Pemkot dan juga kegiatan-kegiatan KPU. Arief menambahkan, dari jumlah tersebut, alokasi terbesar adalah untuk pembayaran honorarium badan penyelenggara, bahkan hampir 50% lebih, termasuk untuk KPPS dan Pantarli. Yang kita ajukan dan sudah dilakukan rasionalisasi sama Pemkot sebesar 24,4 miliar untuk dana pilkada. Memang lagi menunggu jadwal kapan bisa hearing dengan DPR terkait penyusunan ataupun penganggaran, perencanaan anggaran pilkada. Ini masih menunggu untuk dari informasi dari Pemkot terkait itu juga, untuk penandatanganan DA. Kemudian persiapan NPHD. Sri Junia Putri, JEK TV, melaporkan.